Guys, untuk sekilas info ya, ini pakannya yang pakai dedak ya. Yang pakai dedak ini campurannya, konsentratnya mereknya Superet. Ini saya rekomendasiin buat kalian yang pemula ya. Ini yang campuran dedak atau katu. Sementara yang pakan jadi ya, pakan jadi kita pakai ini BP93. Ini yang pakan jadi ya, kelebihannya ini vitaminnya lebih stabil, mengurangi tenaga kita untuk cari pakan. Kalau katul itu kan biasanya di tempat penggilingan ngantri-ngantri, kalau ini nggak perlu ngantri. Terus vitamin, kandungan vitamin di dalamnya itu lebih stabil, jadi produksi telurnya lebih stabil. Ini saya rekomendasiin buat kalian yang pemula ya. Kalau yang senior-senior pasti udah lebih paham. New Hope BP93. Ini hasil telurnya, teman-teman. Ini stok tempat telurnya banyak banget ya. Ini tempatnya teman yang jual, pakan.